Yang saya mau sharing di sini sebenarnya kan, kan di sini namanya latihan pasti pengalaman tiap orang beda-beda dan itu tergantung pada kualitas batin masing-masing sama karma lampau yang mendukung maupun karma masa lalu kita, artinya kelahiran sekarang. Tapi manfaat yang bisa kita peroleh itu secara nyata ada 3 manfaat. Yang pertama kalau menurut saya adalah di sini ya. Kita sebenarnya melatih ketahanan fisik dan mental kita. Pada pasti pada semuanya sadar ya, yang biasanya gak pernah berdiri sampai 1 jam, boro-boro berdiri 15 menit, dipaksa sampai berdiri 2 jam kan, sakit banget kan itu kan. Nah, yang kedua ada ini kan, ini pertama mental fisik kita udah dikuatkan, termasuk duduk. Yang kedua adalah mental kita. Kenapa mental kita dikuatkan juga? Karena biasanya kita kan suka mengeluh. Di sini kita dipaksa untuk melihat rasa sakit itu secara seimbang sehingga ya namanya apa ya, kita tidak boleh mengeluh tapi kita harus melihat sebagaimana adanya. Nah, dalam melihat proses mental ini mungkin tiap orang beda-beda penglihatannya. Ada yang bisa melihat sakitnya doang, ada yang bisa melihat muncul lenyap sakitnya tapi hanya dalam proses sakitnya, tapi ada yang bisa melihat partikel-partikel kecil itu muncul lenyap, ada juga yang bisa melihat sampai batin yang batin yang muncul kemudian akan muncul di fisik ini kemudian akan lenyap atau ada yang tertinggal. Jadi beda-beda sekali proses batin ini yang dapat diamati oleh tiap orang. Itu adalah manfaat pertama. Manfaat kedua adalah di sini kita mau gak mau ya harus menjalankan 8 sila. Dan 8 sila ini kalau di rumah kan belum tentu bisa kita jalankan. Otomatis ini adalah manfaat moralitas yang sangat besar bagi kita semua. Dan kemudian manfaat ketiga adalah menurut saya adalah pola hidup. Di sini adalah pola hidup kita cukup sehat. Karena sebagai apa ya, kita sebagai pengobat biasanya untuk mengecek kesehatan kita, kita ada peradaan nadi. Jadi waktu sebelum saya datang dan sesudah saya berada di sini selama 10 hari, saya cek nadi saya, kualitas nadi saya menjadi lebih baik. Terus maaf, biasanya kita ada melihat yang namanya kotoran ya. Nah, jadi biasanya melihat kotoran itu, kotorannya kualitasnya apa namanya nggak bagus, tapi yang ini begitu lihat kenapa bisa bagus ya, berarti pola hidup di sini cukup bagus.